Selamat sore. Sore ini saya akan ngevlog ya keadaan toko saya yang 5 tahun lalu modalnya 19 juta ya. Nah, ini keadaan dari depan. Kita akan tur ke dalam toko ya. Di depan ada tumpukan air kemasan, ada aqua, yang sana air mineral habis. Nah, ini ada galon-galon air minum. Nah, yang sini ada orang makan. Mangan apa nih? Mangan kentaklik. Mangan kentaklik ya. Terus di sini di atas iki ada rak rokok ya. Ini rak rokok. Rak rokoknya seperti ini, rak rokok. Nah, di belakang rak rokok itu ada rak kosmetik ya. Nah, di bawah rak kosmetik di depan ini ada meja, meja kasir ya. Nah, yang ini penting ya, ini keranjang. Jadi kalau ada keranjang itu orang makan belanja satu akan nambah lagi. Nah, kalau nggak ada keranjang dia kadang bawa tiga sudah kesusahan. Ini kita siapkan keranjang di depan. Nah, di belakang sini ada lima freezer. Iki Glico, yang iku Wallace, sing iki Indoput. Nah, yang ini sosis Leza ya, yang ini ais ya. Kolkase ada tiga. Jadi ini listriknya dimakan oleh 5 freezer 3 kolkas. Nah, kita akan lihat dagangan-dagangannya dari sini ya. Kalau dari sini kita lihat ini ada minyak wangi dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ini nanti besok ini kita ganti ya. Ini semua dari sana sampai sana akan kita ganti. Nah, yang ini belum ada raknya, cuma gantungan-gantungan saja. Nah, ya. Yang ini rak baru yang kemarin baru pasang ini. Nah, yang ini sebenarnya ada isinya roti ya. Yang ini disewa oleh bakul-bakul roti. Seperti roti ini yang bisa masuk, roti ini bisa masuk. Yang lainnya kena lockdown, nggak bisa masuk. Kena pembatasan. Nah, ini roti Diana nggak bisa masuk ya. Nah, ini jajan-jajanan ya dari sini. Ya, ini produk UMKM, produk tetangga sebelah, produk-produk tetangga. Jadi seperti ini, kalau Anda lihat ya, nggak ada mereknya, nggak ada tulisannya. Ini adalah produk UMKM dari tetangga-tetangga. Seperti ini, ya, nggak ada mereknya ya. Nah, ini adalah produk dari tetangga. Nah, ini juga krepe usus, ya. Terus kita geser ke sini ya. Ini ada lampu-lampu seperti ini, lampu-lampu ya, bukan lampu kota, ini lampu rumah. Ini rake ada tiga baris ya, yang tengah ya ada satu, ada dua, ada tiga ya. Nah, semuanya ini ada isinya. Kita lihat yang sebelah sini. Nah, ini biasanya roti kongwan. Ini salesnya belum datang. Ya, belum ada isinya, masih kosong-kosong ya. Nah, yang atas ini snack-snack seperti ini. Kita jalan-jalan ke belakang sini. Nah, ini yang ada isinya sebelah sini. Nah, yang sebelah sini ini adalah minuman saset ya, seperti kopi-kopi, Nutrisari. Yang sebelah sini mie instan. Yang ini snack-snack makanan ringan seperti ini. Terus, nah, yang ini bahan-bahan roti seperti di sini ya, ada tepung-tepungan, ada coklat-coklat batangan seperti ini, ada coklat-coklat batangan ya, ini coklat batangan, ada pewarna roti, ada margarin ya. Bahan-bahan roti ada di sini. Nah, terus di belakang saya ini bumbu-bumbu masak, bumbu-bumbu dapur ya. Nah, ini ada sarden, ada berapa merek, ada tiga merek dua ukuran ya. Nah, kita sediakan dua merek tiga ukuran. Nah, yang dari sini caos, bumbu-bumbu dapur ya di sini ya. Sama juga di sini juga ada caos bumbu dapur. Nah, yang sini ada popmi. Nah, kita bergerak ke sebelah sana.
kita bergerak ya ke sini, Rae. Ya, seperti ini. Di sini ada pempes-pempes yang lagi murat-marit belum ditata. Yang ini juga ada pempes-pempes yang ukuran besar. Ada di sini ya stoknya. Sebelah sana. Nah, itu ada gudang persediaan, ada di sana gudang persediaan ya. Nah, kita bergerak ke sini. Di sini juga ada pempes-pempes bayi ya, pempes bayi. Di sini pempes bayi, di belakang saya juga ini ada pempes bayi. Nih, nah, ini pempes-pempes orang dewasa. Nah, ini minyak, sebenarnya ini minyak goreng. Ini ada yang kosong minyak gorengnya ya, Hemat botol kalau nggak salah ini tempatnya. Lagi kosong. Nah, ini juga minyak goreng. Ini minyak goreng ya. Nah, yang ini dari sini sampai sana ini minuman, minuman-minuman di sini ya. Persediaan kita ada di sini. Ada di sini persediaan, stok-stok barang. Kita gudang semi gudang, kalau ada orang beli kartonan kita jual kartonan. Sama untuk persediaan barang stok ya. Ini minuman ada di sini, minuman. Ini minuman semua ya. Minuman ada di sini, ini minuman semua. Di sini ada Yusi yang lagi viral ya. Ini Yusinya. Yang ini acaranya, yang di sini ini adalah kartonannya ya, kartonan di sini. Ini Yusi. Kita ke belakang ya, ke belakang sana. Ke belakang sana. Ke susu-susu yang belum. Habis makan nih. Pun. Lewat. Ini. Ini di sini popok, popok dewasa, popoknya ibu-ibu ya ini, yang di sini. Seperti ini. Kita geser ya. Obat nyamuk bakar, yang ini obat nyamuk bakar seperti ini di sini. Obat nyamuk bakar yang di sini adalah obat nyamuk yang semprot, yang spray, spray. Kita ada sediakan sekitar 4 merek ya, ada Baygon, ada Vape, ada Hit, ada Nomos ya. Nah, ini adanya ada lagi kosmetik ya. Nah, yang ini adalah pewangi ruangan, ada Stella. Ini ada di sini ya. Ini semprot, ini obat nyamuk bakar. Nah, untuk cuci-cuci kita taruh di sini. Cuci-cuci. Nah, ini untuk hiburan dikala kita lagi jenuh nunggu toko. Susu-susu. Susu-susu ada di sini ya. Ini laku termasuknya. Tinggal majukan yang laku-laku, dimajukan ke sini ya. Ya, ini susu-susunya. Nah, ini berarti habis laku ini stoknya ya. Ini juga habis laku. Seperti ini. Ini adalah stok-stok susu kita. Ya, ini SGM juga habis. Stoknya habis SGM. SGM. Dari atas ke bawah susu ya. Terus ini ada kebutuhan untuk bayi ya, ini bedak-bedak di sini semua. Ada 3-4 merek bedak ya. Nah, ini sampo-sampo di sini. Hand body. Ini juga ada sabun-sabun mandi. Terus di sini ini ada pasta-pasta gigi. Hand body juga di sini. Yang ini nanti kita kasih rak ya. Kita belum sempat kasih rak. Sebelah sini sampai sana nanti kita kasih rak. Sampai depan sana nanti ya. Ini belum ada raknya.